Perkenalkan, nama saya adalah Delina. Dan adik saya, si Powell, dia Powell banget. Namanya adalah Adeline. Oh ya, rencananya kita mau packing-packing nih. Mau pergi ke rumah nenek di kampung. Kakak, kakak ngapain? Kakak lagi vlog ya? Ikutan dong. Apaan sih, Dek? Kakak lagi ngomong nih. Kamu itu berisik aja. Iya, aku kan juga mau terkena kayak kakak. Disuruh diem. Diem dulu, napa? Iya. Ya gitu, duduk yang manis. Jadi orang tuh jangan berisik aja terus. Iya, begitulah teman-teman dengan adik saya. Dia itu memang suka gitu, bawel banget jadi orang. Kenapa aku yang dibilang bawel? Kakak nih suka ngada-ngada ini. Aku dibilang bawel. Dasar kakak apa sih? Bawel-bawel bilang bawel terus. Kakak tuh yang bawel. Ngomong aja terus. Aku dibilang bawel, gak suka aku. Kakak tuh ngeselin. Dasar kakak. Sama kamu, tahu? Oh iya, aku mau packing dulu ya teman-teman. Sebentar ya. Ini koper aku keluarkan dulu ya. Aku mau baju apa ya mau dibawa ya? Baju ini deh. Sweater. Soalnya di sana dingin. Sweater satu. Mana lagi ya? Oh ya, dua di baju ini. Yang ketiga mana ya? Oh ya, ini. Ya, ini yang ketiga. Mana lagi ya? Begitulah teman-teman, aku udah siap packingnya untuk pergi ke rumah nenek bersama adikku Adeline. Ya, si Adeline-nya udah bangun belum ya? Kita lihat dulu deh. Adeline, mana dia lagi? Masih tidur kayaknya. Adeline, bangun. Kamu jadi ikut gak sama kakak? Adeline. Ah, kebo nih orang. Adeline, bangun. Adeline. Ah, gini amat bangunin kamu. Adele. Bangun kak. Adele. Ih, nyebelin amat sih. Apa kakak berisik amat? Kamu tuh udah dibangunin di dari tadi, gak dengar-dengar. Oke teman-teman, sekarang aku dan Adele mau pergi ke rumah nenek. Kalian ikut ya, ikut melihat suasana kampung kita, suasana rumah nenek. Begitu, senang banget aku. Iya teman-teman, aku juga senang banget mau ketemu nenek. Doain kita selamat sampai tujuannya. Let's go, kita berangkat. Aku ambil koper dulu ya di kamar.
sampai di rumah nenek. Nyaman sekali di sini. Aku belum ketemu nenek. Di mana ya nenek? Nenek! Nenek! Cucu nenek udah sampai. Apa kabar kalian? Kami baik, Nek. Nenek sehat kan? Iya, tentu cucuku. Kalian sudah besar-besar ya sekarang. Nenek, aku senang sekali sudah berada di sini. Nenek, aku kangen masakan nenek. Nasi goreng kampung. Nenek mau gak masakin nasinya untuk kami hari ini? Adeline, kamu baru datang udah minta-minta aja. Gimana sih? Nyuruh-nyuruh nenek masak lagi. Gimana sih kamu? Yaudah deh, kalau nenek keberatan, aku juga gak apa-apa kok. Bukan gitu. Nenek bisa kok. Akan nenek buatkan ya. Kalian tunggu di sini sebentar.